Bukan hanya cuaca ekstrim yang harus diwaspadai, tapi juga wabah-wabah penyakit yang juga harus diperhatikan. Di Kulon Progo, Yogyakarta misalnya, penyakit leptospirosis sudah tewaskan 6 orang. Sementara belasan penderita leptospirosis kini jalani perawatan di RSUD Wates. Tubuh Kemen, warga Cerme, Panjatan Kulon Progo, lemas tak berdaya akibat penyakit jangkit leptospirosis. Seminggu lalu, Kemen sempat dirawat di klinik sebelum akhirnya dirujuk di RSUD Wates untuk penanganan lebih intensif. Sabtu jam 3, lewat IGD langsung ke sini cek darah. Hasilnya gimana? Positif, virus tikus. Sebelumnya memang sering ke sawah atau ke orang? Ya. Biasanya ngapain itu? Itu apa? Panen. RSUD Wates saat ini merawat 18 pasien leptospirosis. Hampir seluruhnya kini membaik dan tinggal menunggu hasil lab lanjutan. Iya. Apa lagi? Mual-mual. Bu, terus ini kalau kata dokter ini sampai berapa hari itu sih? Kira-kira? Enggak tahu. Belum tahu? Belum. Ibu, awalnya sebelum kena sakit itu mungkin ke sawah atau ke pekarangan? Iya. Kalau sehari-harinya apa itu? Tani. Penyebaran penyakit leptospirosis di Kulon Progo kini semakin meluas. Tidak hanya di area persawahan, melainkan hingga ke perkebunan warga di dataran tinggi. Lemak tikus yang bisa menyebabkan tadi, menyebarkan lemak tikus. Masyarakat yang terserang leptospirosis biasanya pekerjaannya apa? Banyak yang petani, tetapi juga tidak menutup kemungkinan juga pekerja. Jadi tidak hanya petani yang di sawah, karena yang di Gilmolnya kan nggak ada sawahnya di atas itu. Kebun-kebun yang di kebun-kebun. Jadi kalau orang ya di kebun-kebun apa di luar rumah, yang di luar rumah. Tikus sebagai hewan penyebab leptospirosis mudah berkembang biak di daerah dengan iklim tropis dan cenderung sering hujan. Warga dihimbau untuk waspada dan memperhatikan kebersihan badan dan lingkungan.